Tangis Indy Barrens ceritakan kondisi Indra Bekti saat ditemukan di kamar mandi. Indra Bekti kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta usai mengalami pendarahan otak. Presenter yang akrab disapa Bekti itu tidak sadarkan diri di kamar mandi kantor tempatnya siaran setelah mengaku pusing. Indy Barrens sebagai sahabat Bekti pun langsung menyambangi rumah sakit itu mengetahui kondisi terkini Bekti. Saat menemui wartawan, usai melihat kondisi sahabatnya itu, Indy bercerita kronologi Bekti saat mengalami pusing hingga akhirnya tak sadarkan diri. Tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat, jadi pada saat siaran Bekti mengeluh pusing kepalanya, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang mau pup, ungkap Indy Barrens. Saat Bekti ke kamar mandi kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran, setelah dicek sama tim siaran, pintu kamar mandi itu dikunci dari dalam dan dibongkar, lanjutnya. Indy yang tak kuasa menahan tangis itu berkata bahwa Bekti ditemukan duduk di kloset dengan kondisi sudah tak sadarkan diri. Memang Bekti lagi pup tapi udah dalam posisi tertidur tidak sadar. Dalam kondisi dan keadaan seperti itu semua ambil tindakan cepat dan Bekti langsung dibawa ke IGD. Bebernya dengan suara terisak. Lebih lanjut Indy mengatakan Adila Jelita, istri dari Bekti dan keluarga sudah berada di rumah sakit untuk menemani proses perawatan. Dila keluarga semuanya ada tapi anak-anaknya nggak ikut. Pasti syok lah istrinya, saya aja sebagai sahabat nggak kuat menerima situasi seperti ini, tutupnya.